anakku untuk kelas 11 kompetensi kejuruan teknik komputer dan jaringan. Pada kali ini saya akan memberikan tentang kisi-kisi yang nanti untuk UTS mata pelajaran MULOG yang meliputi CPE dan FTTH. Diawali dengan kompetensi dasar memahami tata cara COC. Untuk materi pokok dan uraian materinya yaitu tata cara COC. Untuk indikatornya yaitu peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari konektor. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan sifat dari konektor. Jadi untuk konektor memiliki beberapa sifat. Nah, di sini nanti diminta untuk menjelaskan sifat dari konektor. Untuk kali memahami tata kelola instalasi. Untuk materi pokok dan uraian materinya yaitu instalasi kabel premis broadband. Indikatornya masih dijelaskan jenis konektor, kemudian menjelaskan pengertian ODB dan menjelaskan fungsi ODB. Di dalam menjelaskan fungsi ODB ini soalnya ada beberapa kali menerapkan instalasi fast konektor. Untuk materi pokok dan uraian materinya yaitu instalasi fast konektor. Indikatornya peserta didik dapat menjelaskan cara pemasangan ODP. Kemudian dapat menyebutkan alat kerja penyambungan di closure. Jadi closure itu diperlukan beberapa alat kerja. Nah, kalian semua diminta untuk bisa menyebutkan nama-nama dari alat kerja apa saja yang digunakan dalam penyambungan di closure. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan urutan penyambungan kabel di closure. Dalam urutan penyambungan kabel di closure ini ada beberapa tahap. Kalian diminta untuk bisa menjelaskan dari urutan penyambungan kabel fiber optik di closure. Untuk KD menganalisis sifat perambatan gelombang. Dari sini di dalam sifat perambatan gelombang cahaya untuk materi pokoknya dan uraian materinya yaitu sama di sifat perambatan gelombang cahaya. Untuk indikatornya, peserta didik dapat menjelaskan sinyal transmisi dari fiber optik. Kemudian dapat menjelaskan bagian-bagian dari fiber optik. Ada beberapa soal tentang penjelasan bagian-bagian dari kabel fiber optik. Kemudian dapat menjelaskan jenis dari kabel fiber optik dan dapat menjelaskan perambatan cahaya. Kali menerapkan struktur dan konstruksi kabel. Untuk materi pokok dan uraian materinya yaitu struktur kabel fiber optik. Untuk indikatornya menjelaskan rugi kabel serat optik. Di dalam kabel serat optik terdapat rugi-rugi yang banyak sekali, sehingga ada beberapa soal yang diminta untuk menjelaskan rugi-rugi dari kabel serat optik. Masih dikonstruksi kabel fiber optik. Kemudian setelah menjelaskan beberapa soal tentang rugi-rugi kabel serat optik, yaitu dapat menyebut
mendapatkan kode nomor warna serat optik. Di dalam kabel serat optik terdapat beberapa pin warna, sehingga kalian diminta untuk bisa menjelaskan urutan dari kode warna kabel serat optik tersebut. Untuk materi pokok konstruksi kabel fiber optik, yaitu rem materinya tentang jenis protokol WAN, untuk indikatornya masih di kode warna dari serat optik. Oke, demikian tadi untuk kisi-kisi soal ulangan tengah semester untuk mata pelajaran mulok yang meliputi CPE dan FTTH. Diharapkan dengan adanya kisi-kisi ini bisa membantu kalian dalam belajar materi tersebut. Semoga dalam pengerjaannya nanti diberi kelancaran dan mendapatkan hasil sesuai yang kalian harapkan. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian, terima kasih.